Burung cendrawasih di Kabupaten Waropen. Bergerak serasi dengan keindahan warna bulunya. Terima kasih untuk Bapak Menteri ATR BPN atas berbagai inovasi dalam pelayanannya. Naik kereta sungguh menyenangkan. Cakep. Kereta melaju begitu kencang. Cakep. Melalui perbaikan pelayanan pertanahan, kita buat rakyat tersenyum senang. Sama Bapak Abdul Aziz dari Desa Sumberjaya, pemanfaatan untuk pesantren. Selamat. Dan yang terakhir. Betul, memang untuk perindustrian. Ya, walaupun nanti harus KKPR ya. Iya, Pak. Yang nanti kita masukkan di sini, Pak. Sudah ya, ada izin lokasi atau belum, ya. Terus maju. Modern sekali. Iya. Padahal. Apalagi di Bekasi, Bekasi no rame. Sehingga kami memang sangat bersinergi dengan mereka dari sisi saling mendukung lah data, informasi, dan kebijakan agar di satu sisi administrasi pertanahan yang dikelola BPN ATR ini lengkap, detail, di sisi lain kami juga untuk potensi pendapatannya bisa terus meningkat gitu ya. Di sisi, dan juga tadi kita juga sampaikan dukungan-dukungan pendukungnya. Ini kantor bagus tapi kan parkirnya susah. Maka kita perkuat dengan bantuan lahan tadi yang lebih mulai hampir 1000 meter persegi, 10.000 meter persegi. Dan juga kendaraan operasional karena mereka juga ada layanan-layanan yang langsung ke daerah. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti itu, maka tadi kerjasama dan sinergis kita terus meningkat. Mencintaimu. Sukses semuanya.